Hanya perkataan ni mampu membuatkan seseorang tu rasa tersenyum. Hello, hi. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay guys, hari ini dalam sembang kongsi, saya berhajat dan saya mikir, saya rasa macam nak bersembang lah dengan anda semua tentang satu kata perkataan ni, di mana perkataan ni kita akan guna sehari-hari yang kita ataupun kata untuk aktiviti kita seharian, kita berjumpa dengan orang apa semua, kita akan guna perkataan ni lah. Sebabnya perkataan ni mampu membuatkan seseorang tu rasa tersenyum, rasa senang hati dah orang kata. Okay, jadi saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahajalah. Dan saya harap anda boleh subscribe, komen, like dan share kalau nampak video ni. Ha, kalau nampak video ni, jangan lupa share, like dan komen lah sekali, okey? Dan saya harap anda semua boleh komen kat bawah, kita bersembang-sembang lah tentang topik ni, iaitu terima kasih. Okey, satu perkataan yang di mana boleh membuat orang lain tersenyum dan orang lain rasa bahagia bila terdengar perkataan ni. Okey, perkataan ni bukan berat sangat untuk kita sampaikan ataupun kita katakan apabila seseorang tu telah tolong kita. Okey, bila kita minta tolong dengan orang lain, lepas tu kita pun beritahu terima kasih. Dengan cara dok langsung, benda tu boleh membuat dia tersenyum. Jadi anda semua lazimilah ataupun membiasakanlah dengan perkataan terima kasih ni, disebabkan perkataan ni juga mana tahu dia mampu mengubah mood seseorang tu daripada mood yang stres kepada mood yang happy. Okey, dengan perkataan terima kasih ni, terima kasih ni ibarat kita menghargai sesuatu perkara yang dilakukan oleh orang lain, di mana perkara tu sama-sama kita tolong antara satu sama lain. Okey, bila dia nak minta tolong kita, kita buat pekerjaan dia dan dia pun akan terima kasih kepada kita. Dan bila kita tolong dia, kita buat pekerjaan dia yang dia tak tahu, dia pun akan terima kasih kepada kita. Jadi begitulah hebatnya perkataan terima kasih ni untuk mengubah seseorang tu, dan dalam pada masa yang sama kita boleh menghargai sesuatu tu dengan sebut perkataan terima kasih. Dan kita rasa bila kita sebut benda tu, orang akan rasa dihargai, dan pekerjaan yang dibuat tu pun dalam environment yang pekerjaan yang sama pun jadi rasa happy. Ya, bila kita duduk dalam satu timbul ataupun dalam satu office ke, dalam orang kata dalam buat assignment ke, dekat sekolah ke, dengan cikgu, bila kita berkomunikasi dengan cikgu ke, lazimi dan biasakan sebut perkataan terima kasih ni. Sebab tanpa kita sedar, benda tu sebenarnya dapat melatih diri kita ni menjadikan sesuatu habit ataupun kebiasaan. Bila orang minta tolong ataupun kita minta tolong dengan orang, kita akan terkabur terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan lama-lama dia akan menjadi kebiasaan kepada kita, dan orang pun akan rasa dihargai. Bila orang rasa dihargai ni, orang mudah untuk dekat dengan kita. Okey, bila orang mudah dekat dengan kita, kita pun akan bina orang kata satu networking ataupun hubungan, di mana bila kita kenal antara satu sama lain ni, mudah untuk kita buat kerja. Jadi benda itulah yang akan lagi mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan perkataan ni juga, ia mampu membuatkan kita lebih kenal dengan ramai orang. Okey, jadi lazimilah ataupun biasakanlah sebut perkataan terima kasih ni. Tak payah pun bila mana kita buat benda tu dan orang tolong kita, kita kabar je terima kasih. Okey, terima kasih, terima kasih sebab tolong, terima kasih sebab kabar ataupun sebab bagi tahu. Ha, bila benda tu kita dah sebut, dah biasa, benda tu akan sendiri keluar daripada mulut kita. Okey, jadi saya rasa setakat tu sajalah orang kata sembang kongsi kita pada hari ini. Jadi saya harap dengan perkataan terima kasih ni mampu membuatkan anda sentiasa sebut benda tu ataupun membiasakan untuk orang lain rasa dihargai oleh kita, dan sama-sama kita
hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Baik abah, assalamualaikum. Kita jumpa di lain video dan lain hari. Take care of you.